Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, next reaction kali ini masih permintaan atau requestan teman-teman cuy ya. Oke, penyanyi yang akan kita reaksi kali ini adalah penyanyi bisa dibilang sang juara cuy ya, yang mana namanya adalah Apex Tajuddin cuy ya. Ini penyebutan namanya tuh nggak Apex sih, bukan Apex tapi Apex. Apex Tajuddin cuy ya, yang mana dia mengcover lagu dari Aceh yang berjudul Sakit cuy ya. Kalau saya pribadi mendengarkan karakter suara dari Apex ini, kayaknya dapat sih ya. Cuman melayunya dapat atau enggak, kita langsung aja lihat cuy ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Andy, silakan aja subscribe tombol merah yang ada di bawah dan notifikasinya cuy ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram yang saya punya. Saya cantumkan di sini. Jadi buat teman-teman ingin request, silakan aja follow Instagram saya atau berkomentar aja di bawah. Nggak jadi masalah cuy. Oke. Apex Tajuddin. Apex Tajuddin. Oke, ini original videonya atau official music video dari Aceh ini saya sudah lihat cuy, dan di situ emosi saya terpancing cuy ya, karena memang video klipnya keren ya. Alur cerita dari video klipnya ditambah suara Aceh yang benar-benar tinggi dan melayunya dapat banget. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 2 1. Peng. Wih, pagi bismillah cuy. Ini keren banget ya kayak gini cuy. Sakit aku rasakan. Model rambutnya cuy ya, klimiks gimana gitu. Ini dia main gitar sendiri. Wah. Naki banget juga ini cuy ya. Waduh. Gila sih penghayatannya. Ekspresinya. Panjang.
engkau kembali pada diriku. Padu banget. Padu banget. Emang sakit cuy ya. Masih merinding sih, masih merinding dia. Oke. Wow. Gak tau kenapa ya. Wow. Ini sekeren banget cuy ya. Keren banget ya cover yang menurut saya sederhana tapi menyentuh gitu cuy ya. Awal original official music video dari Aci sendiri saya nggak sampai kena gitu ya. Kena maksudnya sampai berkaca-kaca seperti ini cuy ya. Atau mungkin karena memang saya waktu mereak official music videonya itu fokus ke alur ceritanya cuy ya. Jadi saya nggak terlalu benar-benar menghayati karakter vokalnya atau pendalaman vokalnya gimana, penghayatannya. Ya begitulah official music video cuy ya. Kita nggak terfokus ke ekspresinya cuy ya, penghayatannya. Dan Percy Apeng ini buat saya kena banget cuy ya. Saya sampai berkaca-kaca tadi cuy ya. Walaupun isi dari lirik atau alur ceritanya ini nggak kena. Sudah saya lewati ya yang kayak gini-ginian. Saya kena cuy ya, saya kena karena ini cara dia menghayati dan teknik vokal, karakter vokalnya yang serak banget. Ya ini yang saya maksud di video saya sebelumnya cuy. Karakter vokal dari Ape Tajuddin ini itu serak cuy ya, serak. Tapi dia fungsikan suara karakternya ini atau seraknya ini di saat nada tinggi. Jadi enak banget keluar cuy. Jadi kesannya apa yang dia nyanyikan itu tersampaikan banget buat saya cuy. Ini saya nggak tahu pendapat kalian gimana. Kalian bisa berkomentar di bawah. Kita diskusikan lagi cuy. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya cover ini sederhana tapi berbobot. Gimana sih? Sederhana tapi berbobot ya. Pengambilan gambarnya sederhana aja gitu ya, bukan layaknya video klip atau cover-cover yang benar-benar menampilkan sinematik yang bagus gitu sih ya. Ini sederhana aja tapi bisa membuat saya berkaca-kaca cuy. Maksudnya itu saya tersentuh gitu sih ya. Jadi Percy Apeng Tajuddin ini menurut saya sederhana tapi berbobot gitu ya. Sederhana tapi berbobot. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti. Jadi kalau masih ada yang kurang atau nggak sependapat dengan saya, kalian bisa komentar di bawah cuy. Biar saya lihat kembali videonya dan koreksi gimana. Intinya, Apeng Tajuddin ini mengeluarkan teknik atau karakter vokalnya itu pada tempatnya cuy. Saya harap kalian mengerti lah cuy ya. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya rasakan di sini karena saya mereak ini benar-benar ya sesuai dengan apa yang saya dengar dan sesuai apa yang saya lihat. Oke? Jadi nggak ada kebohongan atau gimana cuy ya. Saya benar-benar mereak ini jujur dari kata hati saya. Jadi kalau kalian nggak setuju bisa berkomentar di bawah, atau kalau nggak suka dengan video ini dislike aja cuy ya, skip aja nggak apa-apa. Oke, mungkin sampai di sini dulu video reaction kali ini. Terima kasih banyak sebelumnya buat teman-teman yang merequest lagu ini, dan jangan sungkan-sungkan selalu merequest cuy ya. Jadi buat teman-teman yang sudah merequest dan belum saya react, mungkin karena saya belum mereactnya atau memang video yang kalian request itu benar-benar nggak bisa dipublikasikan cuy. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Saya juga manusia biasa yang mengerjakan semua ini sendiri, jadi tolong dimaklumi. Oke? Para cuy-cuy saya, semoga kalian sehat selalu. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.